Tahukah panjenengan bahwa setiap kejadian aneh yang sering panjenengan alami sebenarnya itu adalah ulah dari makhluk gaib atau bahkan khodam? Dalam Primbon Jawa, ada 11 tanda bahwa panjenengan sedang diikuti atau dijaga oleh khodam. Lalu, apa sajakah tandanya? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebagian orang masih mempercayai bahwa mereka memiliki khodam atau jin pendamping. Namun, rupanya tak semua orang memiliki khodam. Khodam bisa diperoleh melalui warisan dari nenek moyang atau dari amalan tertentu. Khodam sejatinya merupakan salah satu jin yang biasanya menjaga, mengikuti, dan mengamati kegiatan manusia sehari-hari. Dalam ilmu Titen Jawa, khodam terbagi menjadi beberapa jenis, yang mana pada tiap jenisnya memiliki karakter dan juga watak yang berbeda. Salah satu yang terkuat dan disegani adalah khodam leluhur. Untuk bisa diikuti atau memiliki khodam leluhur, panjenengan harus memiliki banyak energi positif, yang mana memiliki kepribadian dasar seperti berwibawa, jujur, bertanggung jawab, dan penuh welas asih. Hal ini disebabkan dari apa yang selama ini telah mereka lewati, sehingga energi yang terkumpul cenderung positif dan lebih ke arah mengayomi. Di dalam dunia ini, tidak hanya diisi oleh makhluk hidup saja. Terdapat pula makhluk lain yang sering disebut makhluk astral atau makhluk halus. Makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat, namun mereka bisa saja benar-benar ada di sekitar kita. Mereka bisa saja tertarik pada kita, atau secara alami tubuh kita menarik mereka. Dan berikut adalah 11 tanda bahwa seseorang sedang diikuti atau dijaga oleh khodam. Yang pertama adalah merasa diperhatikan. Jika panjenengan sedang sendirian, kemudian merasa ada yang memperhatikan, bahkan bukan hanya dalam satu lokasi, tetapi panjenengan juga merasa diperhatikan saat pergi ke lokasi yang lainnya. Itu adalah tanda yang pastinya paling sering dirasakan ketika ada makhluk gaib yang mengikuti. Panjenengan bisa merasakannya karena memiliki insting dan kepekaan yang kuat. Perlu diingat bahwa mereka tidak akan selalu berada di dekat panjenengan, namun mereka juga dapat memperhatikan dari jauh. Kemudian, urutan yang kedua, suasana panas dan dingin cepat berganti. Makhluk halus bisa memberikan hawa panas maupun dingin secara bersamaan. Maka, jika dalam waktu yang cepat terjadi perubahan suhu yang signifikan, maka bisa dipastikan ada yang mengikuti atau tiba-tiba hadir. Dikarenakan makhluk ini tidak berwujud, maka kehadirannya mereka pasti disertai dengan datangnya energi yang besar, sehingga dapat membuat perubahan suhu yang signifikan. Yang ketiga adalah perilaku aneh hewan di sekitar panjenengan. Hewan dikenal lebih peka untuk hal-hal seperti ini dibandingkan dengan manusia. Maka, hewan yang berada di sekitar panjenengan pasti akan bereaksi, antara menggonggong atau terus mengeluarkan suara takut saat melihat panjenengan. Dikarenakan dalam kitab Al-Quran juga disebutkan bahwa anjing adalah hewan yang dapat melihat jin selain keledai dan juga ayam jantan. Urutan yang keempat adalah merasa disentuh atau tidak sengaja menyentuh. Ini adalah tahap berikutnya ketika makhluk tersebut sudah memiliki keinginan untuk membuat kita sadar. Mereka akan berusaha berkontak fisik dengan kita. Bisa saja dia secara sengaja berada di dekat kita. Kemudian saat kita bergerak, kita tidak sengaja merasa menyentuh sesuatu. Namun bisa juga dia yang mulai mencoba menyentuhmu. Yang kelima adalah merasa merinding.
Memang ini bukan hal yang spesifik, tetapi merinding merupakan salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang berada di dekat kita. Merinding panjenengan bukan merinding biasa, karena bulu kuduk yang tiba-tiba menegang dan membuat tidak nyaman. Hal ini bisa terjadi karena perubahan suhu yang mendadak karena adanya energi yang besar. Sehingga tiba-tiba panjenengan merasakan ada yang berdiri di dekat panjenengan. Urutan keenam adalah merasa berat. Ini adalah tahap lebih jauh yang dilakukan oleh makhluk halus atau khodam. Makhluk halus atau khodam itu mulai melakukan kontak dengan kita. Dia ingin ikut terus dengan kita. Jadi, dia bertopang pada kita. Dia bisa jadi sedang duduk di punggung atau di atas kepala kita. Makhluk tersebut juga bisa saja kita gendong. Maka, rasa berat itu pasti akan kita rasakan. Walaupun makhluk itu tidak berwujud, tetapi energi yang dimilikinya sangat besar, sehingga akan memberikan rasa berat karena energi yang kita miliki tak sekuat dirinya. Nomor 7 adalah wangi dan aroma aneh yang tiba-tiba muncul. Aroma ini tercium bukan sekali atau dua kali, tapi sangat sering, terutama saat makhluk itu hadir. Dari wangi menyan atau bunga-bunga yang jarang kita cium, pasti akan tercium. Kita juga mencium bau yang aneh dan tidak enak, karena makhluk halus ada juga yang beraroma aneh. Hal ini karena perbedaan alam dunia kita dan alam dunia mereka. Di nomor 8 adalah sering terdengar suara aneh. Jika kita diikuti atau dijaga oleh khodam, maka akan sering terdengar suara-suara aneh di dekat kita. Kita selalu merasa ada yang membisikkan atau memanggil nama kita. Itu berarti dia mengikuti dan ingin kita sadar akan hal itu. Hal ini terkadang dilakukan untuk memberikan peringatan kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan, atau bisa juga sebagai peringatan tentang adanya bahaya, karena sejatinya makhluk ini adalah pelindung kita. Selanjutnya di urutan ke-9 adalah kejadian ganjil setelah kita mendatangi suatu tempat. Misalkan kita melewati sebuah meja dengan tumpukan buku di atasnya. Kemudian, beberapa saat setelah kita lewat, tumpukan buku itu pun ambruk. Itu tandanya khodam itu mengikuti kemanapun kita pergi. Dan dia selalu berada di belakang kita untuk menjaga dan melindungi kita. Energi aura yang dipancarkan makhluk itu dapat membuat beberapa benda menjadi bergerak. Selanjutnya, urutan ke-10 adalah mimpi tentang khodam tersebut. Ketika khodam tersebut tidak bisa berkontak dengan kita secara sadar, maka saat kita sedang tidur, dirinya pun hadir dalam mimpi untuk membuat kita sadar akan kehadirannya. Urutan yang ke-11 sekaligus yang terakhir adalah kita sering melihat sekelebat bayangan di ujung mata. Secara tidak sengaja, saat kita menengok ke belakang, kita akan secara cepat melihat sosok seperti bayangan, bahkan secara utuh, tapi hanya bagian dari tubuhnya yang sekilas yang terlihat. Hal ini sering dialami, namun tidak panjenengan sadari, bahwa mungkin saja itu adalah sosok khodam yang menjaga dan melindungi panjenengan. Dia tidak bisa menampakkan wujudnya secara utuh, dikarenakan kurangnya energi spiritual yang panjenengan miliki. Dan itulah tadi 11 tanda Anda sedang diikuti atau dijaga oleh khodam. Sering atau tidaknya panjenengan mengalami hal tersebut, tetaplah beribadah dan berdoa, karena hanya Tuhanlah sang pencipta alam semesta. Dan terakhir, jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.